Muflisin di Gandaria Utara. Nah, untuk IMB ini, kita adalah IMB kedua yang sudah kami terbitkan di PTSP Kelurahan Gandaria Utara. Yang pertama sudah kami terbitkan di Masjid Al-Muflisin di Masjid Al-Istianah di Jalan Bayem. Nah, ini adalah masjid kedua. Diharapkan berikut-berikutnya itu ada masjid-masjid lain yang juga ikut mengurus IMB-nya sendiri. Dan juga jangan khawatir, kami ada petugas antar jemput izin bermotor yang akan membantu masyarakat dalam pengurusan segala dokumen, karena mengurus izin sendiri itu sangat mudah sekali melalui para petugas kami yang ada di lapangan. Sudah sejak tahun 78. Iya. Jadi lama sekali. Pengurusan IMB-nya sendiri dari pihak masjid dilakukan sejak kapan? Dua minggu lalu. Cepat sekali prosesnya. Sangat cepat lah Pak ya. Iya, membantu sekali.